Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian. Akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, Amanda Manopo tersenyum malu saat Arya Saloka katakan hal ini di sinetron Ikatan Cinta. Sekarang seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari ini, karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Amanda Manopo tersenyum malu saat Arya Saloka mengatakan akan mencintai Andien di sinetron Ikatan Cinta. Dilansir dari Tribun Batam ID, Amanda Manopo tersenyum malu ketika Arya Saloka akan mengatakan mencintainya di depan Mama Rosa dalam tayangan YouTube Bang Jun pada Kamis 15 September 2022. Amanda Manopo duduk bersantai di ruang tamu dengan Arya Saloka dan Sarinila Mama Rosa. Amanda Manopo terlihat tersenyum malu ketika Arya Saloka akan mengatakan bahwa suaminya tersebut mencintainya. Di surat yang saya tulis itu semua isian tentang orang-orang terdekat saya dan bagaimana saya, ujar Arya Saloka. Arya Saloka langsung terdiam sambil memandang Amanda Manopo dan Mama Rosa yang ada di depannya. Arya Saloka terlihat keberatan untuk mengungkapkan perasaan kepada Amanda Manopo. Amanda Manopo meminta Arya Saloka untuk meneruskan pembicaranya tersebut. Ya, siapa? Ujar Amanda Manopo sambil menatap Arya Saloka yang ada di sampingnya. Pemeran Aldebaran itu langsung terbata-bata saat akan ungkapkan perasaannya. Bagaimana saya mencintai, ujar Arya Saloka dalam tayangan Ikatan Cinta. Arya Saloka yang awalnya menatap Amanda Manopo langsung menundukkan pandangannya ke bawah. Arya Saloka terlihat malu ketika dirinya akan mengungkapkan rasa cintanya. Amanda Manopo yang berperan sebagai Andien yang awalnya menatap Arya Saloka langsung dengan muka datar. Langsung tersenyum, malu seolah suaminya tersebut akan mengungkapkan rasa cinta kepadanya ketika amnesia. Bukan hanya Amanda Manopo yang tersenyum malu, Sarinila juga yang berperan sebagai Mama Rosa langsung ikut tersenyum dan menatap Arya Saloka dan Amanda Manopo. Amanda Manopo langsung menundukkan kepalanya dan melirikkan kematanya ke Arya Saloka sambil tersenyum. Amanda Manopo sempat bertanya pada Arya Saloka, mencintai siapa mas? Ujar Amanda Manopo sambil menundukkan kepalanya. Arya Saloka langsung mengalihkan pandangannya ke Amanda Manopo. Pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut tak ingin istrinya kepedean. Bagaimana saya mencintai Andini Karisma Putri kalau saya ngomong di depan Andien yang ada, dia jadi GR nanti, ujar Arya Saloka dalam hatinya. Arya Saloka langsung terlihat kebingungan, Andien bahkan tersenyum sambil membiaskan rambutnya. Amanda Manopo masih terlihat tersenyum-senyum sendiri ketika Arya Saloka akan mengungkapkan rasa cintanya dalam sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.